para pengendara sepeda motor yang melintas di Jalan Cokro Aminoto Kisaran, Kalangkabut, sebab menghindari razia operasi zebra yang dilakukan oleh Satlantas Polres Asahan. Dalam razia tersebut, petugas berhasil mengamankan beberapa pengendara yang melanggar aturan lalu lintas, termasuk tidak menggunakan helm dalam berkendara serta tidak membawa kelengkapan surat kendaraan. Kasat Lantas Polres Asahan AKP Rusbeni mengatakan bahwa para pelanggar terpaksa dikenakan sanksi karena melanggar aturan lalu lintas. Hari ini merupakan hari terakhir dilaksanakannya razia oleh Satlantas Polres Asahan. Komandan, ini kau boleh tahu kegiatan apa? Kami saat ini sedang melaksanakan operasi terpusat zebra Toba 2019. Jadi di operasi ini kami sampai dengan hari ke-13 sudah sekitar kurang lebih 1.900 set tilang yang sudah dihabiskan. Pelanggarannya rata-rata adalah melawan arus, tidak dilengkapi dengan dokumen, dan tidak menggunakan tutup kepala pada malam hari. Harapan saya kepada seluruh lapisan, khususnya masyarakat di Kabupaten Asahan, supaya tertib tidak hanya pada saat-saat operasi, dan hari-hari biasa pun harusnya kita tuh lebih tertib untuk menekan angka fatalitas korban dari kecelakaan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Rashid Ridho, Tribrata TV. Salam Tribrata.